Bangetan man. Bruh. Sambat. Saya pengen nangis. Oh, oh no. Tak bisa di semua untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Baik lagi di channel kita tercinta, Angga Chandra. Dan kali ini aku mau prank taksi online lagi. Semoga kita dapat mangsa. Wah, itu bagus tuh. Oke, okay. Lewatkan. Bagus itu kalau prank mah. Oke, hari ini kita bakal prank dan prank online lagi di salah satu mall yang ada di Bogor lagi. Karena memang kita domisilinya di Bogor. Ya, jadi kita di Bogor nyarinya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Angga Chandra, karena sekarang udah 4,5 juta, alhamdulillah, dan kita menuju ke 5 juta, dan sekarang kita mencoba menunggu orderan ya, semoga ada. Oke, okay. Begini ya, biar nggak dari sebelah tuh dia nggak begitu kelihatan. Kita tunggu ya, semoga hari ini ada yang bisa kita kerjakan, ataupun konten yang bagus untuk kalian tonton. Yang penting jangan menyakiti, yes. Menghibur. Langsung aja ke videonya. Brengoy. Nah, Bor, ini udah masuk nih, ada satu dan perempuan. Semoga bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kalian tonton ya. Kita telepon dulu, Bor. Mbak Mutia. Halo. Halo, selamat siang, Mbak Mutia. Iya. Ya, aku udah di mallnya nih. Aku tunggu di lobby yang mana ya? Enaknya. Yang di mana, Mas? Lobby yang mana enaknya? Yang deket Jeko atau yang deket parkiran luar? Jeko aja deh, Mas, kayaknya. Oh, Jeko aja, oke. Okay. Mbaknya sendiri atau rame-rame ya? Sendiri. Oke, okay, siap. Aku jemput ya. Iya. Oke. Okay. Iya, Mas. Terima kasih. Iya, ya, Mas. Come on, let's go. Mbak Mutia, ya masuk aja Mbak. Kok beda ya Mas? Apa? Sama di fotonya? Iya, itu aku masih pendek aja itu. Oh. Masuk aja nggak apa-apa. Seatbelt-nya dipakai Mbak? Oh iya. Itu foto lama aku Mbak itu. Oh gitu. Ini aku udah panjang gini. Soalnya kan saya pernah lihat yang di TV ya, jamret atau apa itu di mobil. Serem ya. Tenang Mbak, aku udah jinak kok. Ini tujuan ya? Iya. Sama ya? Sama. Sentul ya? Iya, betul. Jadi aku parkir di sini Mbak, terus ya. Keluar dulu masuk lagi, parkir lagi. Ya, makasih. Yang gak macet aja ya Mas, ya buru-buru. Iya. Oke. Okay. Tol aja berarti langsung ya? Boleh. Langsung. Tapi untung Mbak nggak duduk belakang tadi. Oh, barusan iya, aku mau bilang kalau belakangnya itu. Kenapa? Memang lagi basah sih. Oh. Uh-uh. Tapi emang biasa di depannya, Mbak? Enggak sih, karena tadi saya mau lihat muka Mas dulu tapi masih nyuruh masuk, ya udah sih saya. Tenang, Mbak. Saya sudah jinak, solo. Cumpen, Mbak, sendiri weekend-weekend gini? Lagi ada kerjaan. Oh, oke. Okay. Sebentar ya, Mas, lagi. Ya, siap. Wah, halo, Bro. Bentar, Mbak, ini. Ngapain dulu ya? Oh. Bentar, ya, Bro. Mana? Ya, sore aja, sore kita ketemu ya. Iya. Cantik, Bro. Iya. Mimpi apa gue malam? Ih. Nggak tahu nih. Kayak bidadari.
tak bersayap. Bener. Ini lagi nganterin kesentul kesentul. Ya jangan gangguin dulu. Ini nggak, jangan digangguin dong. Kasihan banyak. Iya. Ah siap. Udah dulu ya. Iya. Bukan, bukan. Tapi iya sih, banyak yang beda dari sih. Aku lelah, lelahku terbiasa. Gimana gitu, semangat kalau kerjanya tuh penumpangnya kayak gini terus gitu. Iya. Semua yang naik sini Mas kembaliin ya Mas? Enggak dong. Aku milih-milih Mbak. Emang bisa di aplikasi milih-milih? Enggak, maksudnya kalau dapetnya gitu. Dapet yang itu ya, yang sejati kumba gitu ya kan. Itu nanti bakal spontanis, bakal keluar sendiri Mbak. What? Spontanisme. Oke, okay. Bahasa apa itu ya? Kesepil. Enggak ada musiknya apa ya Mas? Ada, ada. Lagu apa? Mbaknya suka lagu apa? Oh iya Mbak, kebetulan aku bisa nyanyi Mbak. Ya anggap aja ini bentuk servis aku terhadap Mbak. Aku nyanyiin kali ya. Mau enggak dengar suaraku? Cuman ini lagu apa ya? Aku tuh Mbak salah satu sobat ambiar. Tahu enggak Mbak? Itu kayak lagu-lagu Jawa gitu loh Mbak. Bahasa Jawa gitu. Aku lagi patah hati dan kebetulan lagu ini pas banget sama aku. Sama dong, aku lagi patah hati. Serius? Oh, no. Oke. Okay. Nyanyikan ya. Yang bagus ya Mas. Ih, pasti bagus suaraku Mbak, menggelegar. Aku tuh juara ini loh, Laladon Idol. Pernah, iya, pernah dapat Ciomas Award juga, penyanyi paling muda. Angga. Iya. Oke, siap. Oke. Nyanyi ini, Mbak. Siap-siap, Mbak. Karena waktu benar-benar bakal menghayati lagu ini. Kok kebangetan man, sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awamu. Kok kebangetan man. Bagus gak Mbak suaranya Mbak? Hah? Keren kan? Iya. Loro ati iki tambar no karo tanggola hatihan. Sedih banget ini lagu. Sone we oleh gantimu we serah kajo aku mergo we tau. Margo wes tau jeru biyen aku cepetan suwe-suwe wakar nuruti kekarepanmu sansoyo bubrak biyen wes tak wanti-wanti ojo ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi kartunya lo ningawi melok janjimu ambro jagaku nuruti angan-anganmu sakabehane wes taturuti tapi malam melenjani dalo malah tak duduhi jalane metu kono belok kiri lurus wae rasa ngawang sepion musing marai hati tambah bebani. Kenapa Mbak? Tiba-tiba
Kenapa emang, Mbak? Aku tuh emang kalau dipancing sama cewek cantik tuh memang suka grogi dulu, nanti baru tiba-tiba langsung. Terus kenapa saya tadi pas ini? Saya lagi galau makin lebih galau kayaknya. Lebih hancur langsung ya. Tapi Mas bagus juga suaranya. Iya ya. Enggak jadi penyanyi aja, Mas. Enggak, aku karena aku bisa menyanyi, jadi aku makanya aku jadi taksi online. Apa hubungannya? Oh ya, enggak ada hubungan ya, maaf. Gitu kira. Baca. Mbaknya bisa juga ya. Boleh request lagi enggak? Nih aku benar-benar lagi galau jadi happy nih. Asik. Tapi tambah galau nanti, Mbak. Tapi bentar lagi nyampe nih, satu lagu lagi kali ya. Boleh. Tapi aku mau tanya sama Mbak. Mbak tuh apa enggak? Capek atau pegel-pegel gitu? Capek. Iya, capek kalau Mbak tuh cantik terus gitu. Aku lelah. Lelahku terbiasa. Aduh. Mbak, aku ada permainan, Mbak. Sebelum kita nyanyi lagu kedua. Kalau Mbak menang, aku kasih hadiah. Kita main batu gunting kertas gitu. Boleh. Oke. Tapi Mbak, kalau kalah, Mbak siap ikutin apa yang aku mau. Tapi kalau Mbak menang, aku boleh digaplok atau mau diapain aja boleh. Beneran. Oke. Okay. Ya. Kan Mbak lagi kesel kan? Nah, kebetulan banget. Ya. Kita mulai ya. Okay. Aku sambil lihat jalan ini lumayan sepi. Batu gunting kertas gitu ya. Satu, dua, tiga. Batu gunting kertas. Semua untuk kamu. Ulang lagi, Mbak. Sekali lagi ya. Batu gunting kertas. Sakitku terbiasa. Semua untuk kamu. Aduh. Jadi kan memang gak ada yang bisa ngalahin cinta, Mbak. Jadi aku udah pasti menang. Jadi sebagai ininya, Mbak, aku nyanyiin lagu kedua aja deh. Boleh ya. Tadi saya lagi galau. Tapi aku nyanyi lagu galau lagi, Mbak. Ini. Tapi Mas, rambutnya emang gini. Aku tuh karena ini banget sedang emo banget, Mbak. Set banget bawaannya. Mbak tahu lagu ini enggak? Apa tuh? Tuhan tolonglah. Aduh. Hapus dia dari hatiku. Makasih loh. Kini semua percuma. Tak akan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau hempas semua masa yang tercipta untukmu. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Saya pengen nangis. Oh, mata tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Pengalaman pribadi dengan lagu ini? Sangat ya? Aduh, Mas, suaranya bagus banget. Boleh bawa pulang gak? Boleh, Mbak. Wah. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu buat Mbak. Sebenarnya Mbak lagi masuk video aku. Oh. Ini ada kamera di kotak ini nih. Oh. Aku dari channel Angga Chandra. Mau biasanya ini ada masuk prank taksi online di channel aku biasanya. Kak, enggak. Iya, bener. Suaranya bagus banget. Aduh.
sorry ya aku udah ngeprank kamu nih ya. Ada dari tadi tuh aku udah mau ketawa sendiri gitu, lihat rambut aku sendiri gitu kan. Terus udah gerah juga gitu. Aku bingung kok. Makanya aku harus tutup kayak gini biar enggak kelihatan gitu. Tapi aku udah tadi aduh bener enggak ya? Apa mungkin dunia kan ada 7 kembaran kita ya, mungkin. Asik. Salah satunya gitu. Beneran. Kayak mirip beneran ya. Ya Tuhan. Sorry banget ya, ini Mutia ya. Aku manggilnya Mutia aja ya. Iya. Ya udah. Ya. Mutia sorry, ini udah mau sampai soalnya makanya langsung aku stop aja langsung ke kota kadang. Ya, denger lagu lagi dong. Enggak dong. Mutia punya Instagram enggak? Punya. Apa Instagramnya? Mutia Wahyu, MUTHIA. Nanti aku follow ya. Boleh. Nanti aku share juga boleh. Boleh. Dan video ini juga aku share juga ya. Oke. Aku share di YouTube aku boleh ya? Boleh, banget boleh, ya. Boleh. Nomor Mutia yang di sini yang tadi nomor itu yang pesan. Iya, tadi telepon. Oke, siap. Terima kasih Mutia. Sama-sama. Aduh enggak nyangka. Tapi aku hari ini beruntung banget, baru keluar, baru mau bikin kontennya langsung dapat Mutia yang pertama hari ini. Biasanya aku dapat bapak-bapak dulu, dapat keluarga dulu gitu. Berarti aku mimpi, tadi mimpi indah berarti ini hari ini. Asik, bukan? Aku yang mimpiin. Oh, iya. Aku lelah ku terbiasa. Mutia terima kasih ya. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. Ini mau nyampe ya. Kantor dulu ya. Oke. Buat mama-mama semua terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong kuilah brengonya bareng dong. Yuk. Kuilah brengoy ya. Yuk. 1, 2, 3. Kuilah brengoy. Halo Bor, dari kemarin tuh banyak banget yang tanya kalau Bang Angga beli gadget ataupun HP itu di mana. Nah, kebetulan di bulan Desember ini Tokopedia sedang ada cashback sampai 300.000. Jadi di bulan Desember ini kalian bisa beli handphone ataupun gadget apapun di Tokopedia dengan cashback 300.000. Atau teman-teman semua penasaran, cek link di deskripsi biar jelas. Brengoy.